ditemukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus melepas lari 5 km di Pura 2022. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Serta lomba lari 5 km hari ini yang saya menyiapkan. Selanjutnya, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Maha Kuasa. Pada pagi hari ini, kita sama-sama di akhir bulan Sya'ban. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kita masih ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora dengan Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya dengan Pemuda Olahraga mana hari ini akan melaksanakan Inforan Lomba Lari 5 km yang diikuti oleh kita menyesuaikan. Mudah-mudahan situasi ini dapat dimaksimalkan dan insya Allah juga Bupati bisa menerima seluruh peserta yang akan mengikuti lomba ini. Terima kasih, selamat berlomba, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Patrick Balemo dan pembicaraan Dispora membuka secara resmi pelaksanaan lomba lari 5 km yang diikuti oleh pelajar mahasiswa di Kabupaten Balemo. Terima kasih. Inai Taufik Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengumumkan kembali Rute lari 5 km Star di jembatan Taipa Pulau Lombok, Star di jembatan Taipa Pulau Lombok menuju desa Palomo, melewati jembatan Suharto, perempatan Kubut Jalu, belok kanan menuju lampu merah, melewati lampu merah menuju alun-alun Cina Kuda, melewati SPK Cina Kuda, belok kanan melalui Dinas PU, belok kanan melalui Kantor Bupati, belok kanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Balemo, ini di rumah Dinas Bupati Balemo. Satu putaran saja, satu putaran. Iya, satu putaran. Kita coba kembali dengan yang diberikan oleh Pak Kadi. Pemuda, maju. Pemuda, maju. Olahraga jaya, siapa kita? Indonesia, NKRI, harga mati. Coba kembali, karena ini pelajar yang mampu tua, banyak anak muda. Boleh, pemuda, maju. Olahraga jaya, pemuda, olahraga maju, jaya, maju, jaya, maju, jaya. Siapa kita? Indonesia, NKRI, harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
rangkanya macam ini, kita kayak ke belakang, nggak begitu. Lagi ada bangun motor, Pak. 003 065 Tukar 028 061 002 063 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, lomba lari kilometer yang diselenggarakan oleh Ikporan Kabupaten Gualemu dengan sama-sama melepaskan basmalah bismillahirrahmanirrahim dimulai. Diawali dengan pengantar kata oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gualemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang kami hormati, kami mengatakan Bapak Bupati Gualemu. Yang kami hormati para pimpinan PD. Yang kami hormati panitia penyelenggara dan jajaran sekolah yang digagas oleh bidang pemuda olahraga bersama sesi dan seluruh staffnya. Yang kami hormati para ofisial, para
pendamping, para pembimbing, para kepala sekolah, guru-guru penjas yang kami hormati, para peserta lomba 5 km yang baru saja menyelesaikan tugasnya yang tadi di start di Lahumbo bypass, kemudian masuk finishnya di Rumah Dinas. Sambutan Bupati Bualemu sekaligus menyerahkan medali dan bonus pembinaan kepada juara lari 5 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Salam olahraga. Ya. Terima kasih, semangat ya. Yang kami hormati seluruh pimpinan OPD, Bapak Ibu asisten, gawang itu senantiasa dihargai, ya. Baik prestasinya maupun kepenuhiannya di dalam meningkatkan prestasi prestasi olahraga. Kepada Dinas Dipora kami menyampaikan terima kasih dan selamat atas kegiatannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini akan melahirkan bibit-bibit atlet-atlet khususnya di bidang lari untuk bisa berkiprah di tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan harapan itu kami berikan tanggung jawab kepada adik-adik yang hari ini baik yang sudah meraih prestasi maupun yang tidak sempat meraih prestasi. Yang meraih prestasi selamat, belum meraih prestasi anggap saja keberkahan yang tertunggal. Sekali lagi terima kasih, selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nomor peserta 006, 100 pelajar dari SMA Negeri 1 Pilamuta dengan catatan waktu 22,5 detik. Juri Desa Lalu dengan catatan waktu 23,65. Mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Pulang Kampung. Dan juri ketiga, mahasiswa Unifor dari Desa Ayu Lalu dengan catatan waktu 25,33 detik. Dan berkenan Bapak Sekjen dan Ibu Ketua.